Pona Rizky dan Rido The Academy saat disinggung soal hubungan pernikahan Rizky Billar. Diketahui pasangan Rizky Billar dan Lesti bakal melangsungkan pernikahan. Sebagai mantan kekasih, Rizky The Academy mengaku tetap memberikan doa-doa yang baik untuk Lesti. Ia tak mau terlalu banyak berbicara soal rencana bahagia Rizky Billar dengan sang calon istri. Rizky The Academy menambahkan, berharap semua persiapan pernikahan Lesti dan Rizky Billar dapat dilancarkan. Begitu pula dengan serangkaian prosesi pernikahan hingga acara inti, yakni akad nikah. No comment sih kalau Iki mah, yang penting kita mendoakan yang terbaik aja untuk mereka berdua. Apapun itu, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, baik itu acaranya, ucap Rizky The Academy. Lantas disinggung soal undangan pernikahan, saudara kembar Rizky The Academy, Rido memberikan respon santai. Dirinya tak terlalu memusingkan apakah mendapat undangan pernikahan Lesti atau tidak. Rido The Academy pun tidak melarang apabila Rizky Billar dan Lesti ingin mengirim undangan pernikahan untuk mereka. Suami Nadia Mustika Rahayu dan saudara kembarnya itu menjanjikan bakal hadir jika tak ada halangan. Mau dapat atau enggak, yang penting dia sudah tahu alamat rumah kita. Kalau mau diundang silahkan, insya Allah kalau memang ada waktunya kita datang, tandas Rido The Academy. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui kapan pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal digelar. Namun pada Minggu, tanggal 8 bulan Agustus 2021 kemarin, keduanya telah kembali melangsungkan prosesi pernikahan. Acara yang disiarkan oleh MTV bertajuk Cinta Abadi Leslar ini dimulai sejak Minggu pagi. Di sore harinya, Rizky Billar menggelar pesta lepas lajang, dihadiri sahabat yang menjadi groomsman. Menurut kabar terakhir, aktor asal Medan itu sudah mengurus persiapan pernikahannya dengan Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Mohon terus doakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya.